Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani diincar sejumlah klub usai kontraknya bersama Sabah FC habis. Terbaru, sang pemain disebut diminati klub Bundesliga di Austria. Informasi itu diketahui dari agen Sadil Ramdhani, Alexander Talpes. Dia menjelaskan Sadil diminati sejumlah klub di Eropa. Menariknya, klub dari level Bundesliga di Austria, kasta teratas, turut berminat merekrut pemain asal Raha itu. Ada banyak klub dari Balkan dan Austria yang berminat dengan Sadil Ramdhani, ujar Talpes ketika dihubungi oleh media sportstars.id pada hari Senin 12 Desember 2022. Lebih lanjut, sang agen menegaskan klub yang dia maksud kali ini berbeda dengan klub Austria yang mengirim undangan trial kepada Sadil Ramdhani sebelumnya. Kali ini, klub yang berminat berkompetisi di Bundesliga atau kasta teratas di Austria, namun dia masih menyimpan rapat-rapat nama klub tersebut. Berasal dari Liga 1 Austria Bundesliga, berbeda dengan klub sebelumnya yang berasal dari Liga 2 Bundesliga, nama klub sementara ini rahasia, ucap Alexander Talpes. Sebagai informasi, Sadil Ramdhani berstatus tanpa klub saat ini. Kontrak sang pemain dengan klub kasta teratas Liga Malaysia yakni Sabah FC telah berakhir pada tanggal 30 November lalu. Kemudian sangat menarik untuk melihat apakah Sadil Ramdhani benar-benar pindah ke klub Eropa nanti. Jika benar, dia akan menyusul pemain-pemain abroad Indonesia di Eropa seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh. Bagaimana tanggapan kalian?